Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini aku mau ngasih tahu sebuah aplikasi yaitu namanya Canva. Ini bagus banget buat berbagai editing yang bisa dilakukan secara gratis. Yang pertama kita buka dulu ya Canva-nya. Nah, bisa dilihat kalau banyak banget ada template-template yang telah disediakan. Di sini ada anime, social media, Instagram post, Instagram story, logo. Jika kalian pengen buat logo, bisa banget pakai Canva, dan banyak banget ada template yang free. Nah, bagi kalian yang sering lihat thumbnail YouTube channel aku, itu biasanya aku pakai aplikasi ini untuk editing thumbnail YouTube channel aku, guys. Oke, sekarang aku mau nyoba lihat YouTube channel art. Di sini bisa banget kalian pakai untuk thumbnail kalian. Dan kebanyakan di sini free, guys. Template yang disediakan itu kebanyakan free, tapi juga ada template yang berbayar. Yang berbayar itu nggak ada tanda free-nya. Nah, itu berarti berbayar, guys. Sekarang aku mau nyoba ngedit salah satu template yang telah disediakan. Ini gampang banget, kalian tinggal klik lalu ubah fotonya dan tulisan sesuai dengan apa yang kalian pengen. Udah deh jadi. Ini aku mau pilih yang ini aja gambarnya. Dan kalau kalian mau ngezoom fotonya, tinggal klik double klik lalu di zoom. Untuk fontnya juga tinggal double klik, lalu kalian tinggal ketik apa yang kalian pengen ketik, lalu tinggal di save deh. Udah deh jadi, guys. Sesimpel itu caranya, nggak ribet, dan banyak banget fasilitas atau template free yang disediakan oleh Canva. Nah, hasilnya kayak gini, guys. Bagus banget kan, simple gitu, dan banyak banget ada template estetik tentunya yang bisa kalian pakai. Sekian tutorial dari aku, dadah. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.